sendiri, oke? Biar dibola balik, semuanya oke. Kanan-kanan oke, oke. Kiri-kiri juga oke. Ini begini, sampean perlu mengerti bahwa guci-guci yang berada di sini ini asli dari negara Tiongkok, dari dinasti Ming. Makanya dari satu persatu guci, saya kasih nama dengan awalan Ming. Kalau yang ini namanya Ming Singko. Nah, ini namanya Ming Tong Seng. Nah, kalau yang ini namanya Ming King Kong. Nah, kalau yang gede ini namanya Ming Asu. Semua tak kasih nama. Oke, Mas Gadir. Ya, nanti anak buah saya datang untuk mengambil guci-guci ini. Masalah pembayarannya, giliran Mas Gadir datang ke rumah saya. Kalian bersilaturahmi dengan istri saya dan anak saya. Kan kita sudah lama tidak jumpa. Ya kan? Tak masalah itu. Sampean dengan saya ini sudah kawan mulai kecil. Ya. Jadi kalau masalah pembayaran saya tak khawatir, sampean kan bonafit itu. Tahu ya? Sampean kan belum tahu namanya ini. Ini juga ada namanya. Apa tuh? Ini namanya Ming Senteng. Semua ini tak kasih nama dengan awalan Ming. Soalnya dari dinasti Ming. Oke, okay. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Pak. Kena tipu. Kok Abah happy banget sih? Hari ini Abah bahagia. Habis ketemu kawan waktu kecil. Jadi nostalgia nih? Bukan nostalgia. Kamu tahu, ini guci-guci dibeli oleh kawan Abah dengan harga mahal. 20 juta. Kok bisa mahal segitu? Itu kan dari pleret semua gucinya. Itu kelebihan Abah. Abah bilang itu dari dinasti Ming. Nah, kalau gitu Abah nipu dong. Ya jelas nipu dong. Nah. Abah kok tega-tega ya sih nipu teman dari kecil? Soalnya mau nipu teman yang sudah gede tak kena, tak mempan itu. Jadi yang kecil-kecil gampang ditipu. Ya saya nipu. Ya. Doyo. Pokoknya Memona nggak setuju. Loh, kalau kamu tidak setuju, boleh kamu lapor ke Komisi Hak Asasi Manusia. Silakan. Ada apa? Kumpulkan semua guci-guci yang ada di sini. Buat apa? Ini mau saya jual sama seorang konglomerat. Walah-walawan, ini kan guci murahan semua. Emangnya Tuhan udah bokeh apa? Nah, jangan salah. Ini saya jual dengan harga mahal, 20 juta. Hah? Wan, kan saya tahu waktu itu guci harganya 500 ribu satu truk. Campur sama celengan, campur sama cobek, campur sama kendi. Itu kebiasaan saya. Kamu ngerti? Saya bilang sama orangnya bahwa itu dari negara Tiongkok. Dari dinasti Ming. Alah, penipu aja. Diam! Kurang ajar. Ayo kumpulkan.
saya. Ya di sini vacuum cleaner kayaknya tidak terjangkau apa gimana, sepi. Ya sudah, sepi sekali kita berdagang. Woi, apa ini? Ya, tenang aja, tenang. Bukan. Sip. Ih. Tadi pakai baju sama-sama, sekarang pakai dasi. Sama-sama. Oke. Okay. Lu rambut lu kurang stil lo. Nah. Oke. Okay. Tuh. Udah aman. Kita berangkat. Jalannya dong, ngatur dong. Nah, mau kemana? Mau ke HAM. Oh, restoran perapatan ini. Bego, ke hak asasi manusia. Waduh, tinggi amat mainannya. Udah dapat sup dari Abah. Gak ada sup-supan. Semua sudah beres. Tinggal nunggu pembeli. Kali-kali aja dapat komisi. 20 juta. Kalau 1% jatuhnya 200 ribu. Lumayan buat jari ayam kampung. Terus dapat lagi yang lain. Bisa nih gua nih. Udah malam minggu happy aja nih gua. Cia, Sohib. Ini kali nih. Hei Mas, woi, hei. Ini kali nih. Woi. Siapa, Bapak siapa? Ditungguin. Tungguin apa? Ya kan anak buahnya Pak Amir, bos yang mau ngangkut keramik. Keramik. Oh, ya, ini rupanya. Bukan hari yang alamat enggak ketemu. Muter-muter. Masa gede-gedenya enggak ngelihat ke mana-mana. Di sini tadi, Pak. Udah lama. Di sini. Saya kira tiang listrik saya lewat terus tadi. Aduh. Orang datang kayak gini tiang listrik. Udah siap, barangnya ada. Udah. Ayo. 20 juta, 1 juta. Ya, mari masuk. Ini dia. Sudah disiapin semuanya. Tinggal angkut. Perlu diketahui, ini adalah kunci mahal semua. Hah? Itu tuh. Itu dari dinasti Chungke Fo. Chungke? Ah, yang itu, yang dua kembar itu Ming Piu Chiu. Ming Piu Chiu. Yang hijau gede, Nyung Sep Ching. Nyung Sep Ching. Wow. Itu waktu belinya dulu. 50 juta bos saya. Berhubung juta. Ya sama-sama hopeng lah gitu ya. Sama-sama temen gitu ya. Bos saya mau jual 20 juta. Berapa? 20 juta? Iya. Wah, itu pembayarannya bagaimana? Ini yang bingung saya. Itu yang tahu cuma bos sama bos aja. Hmm. Kita anak kecil nggak boleh tahu, ya? Ha, Wan Kadir, Wan. Ah, ini Wan. Ini orang-orangnya yang mau ngangkut barang-barang ini. Nah, tadi sudah saya tunjukin, ya. Kalau yang ini Kung Kong Shil, Pang Yung Shil, Nyung Sep Ching. Semua udah tahu dia. Kamu tuh bagaimana? Nama kau diganti-ganti Ching Chang Che, Ching Chong Che, Chung Chang Che. Ini semua dari dinasti Ming. Oh. Namanya semua diawali dengan Ming. Dinasti Ming. Iya. Itu dinasti Ming, saya juga tahu, Pak. Nah, itu yang ada tutupnya itu. Itu kalau dari dinasti Ming itu namanya Ming Jian Hu Hui Jia. Oh, kalau ini baru dengar sekarang ya. Ini saya ngomong-ngomong mau tanya. Pembayarannya caranya bagaimana, Pak? Ah, itu bukan urusan krece-krece. Itu urusan bos sama bos. Ngomong-ngomong, cuma guci ini aja yang mau dijual. Loh, terserah bos sampean. Asalkan harga cocok, yang ada di rumah ini saya jual semua. Sesuai semua. Dengan harga pasaran. Ini meja makan dijual. Loh, tak masalah. Ini saya beli dulu dari Hong Kong. Saya beli kalau dah masalah 50 juta. 50 juta? Kalau bosnya mau, oke. Ah, paling ditawar 40 juta yang begini. Loh, itu terserah bos sampai ya. Ah, begini saja, Pak. Saya pingin telepon dulu sebentar. Saya mau telepon bos saya. Boleh. Kalau dia oke, saya bawa. Nah, silakan. Gak apa-apa, ayo. Sukses. Rezeki numplok. Halo, bos. Iya, sudah beres nih.
masalah keramik sudah beres. Hanya ternyata dia bukan menjual keramik saja deh bos. Dia tawarkan sebuah meja makan bos, komplit sama bangkunya. Itu bikinan dari Hong Kong bos, dari Solo Road 177. Wah itu catnya masih lengkap. Minta 40 juta bos, mau? Iya. Oke, makasih bos. Gimana? Bos saya tidak ada cerita. Ya. Mau 40 juta? Iya. Hah? Tapi jangan lupa. Iya. Maaf saja ya bos ya. Komisi bos saya ada kan? Lu jangan khawatir. Minta berapa sampean? Nah, ini namanya. Minta berapa? Terserah bos. Dah. Bos kasih berapa saya terima? 1 juta cukup. Saya rasa cukup. Tapi kalau lebih ya enggak apa-apa. Iya. Bos. Kamu juga 1 juta. Dah. Ini dibagi 2. Ini 2 juta ya. Ini 2 juta. Heeh. Iya. Oke. Bos. Lampu kristalnya dijual nggak? Ini? Kalau bos sampean mau, saya jual nggak apa-apa. Itu saya beli dulu di Perancis. Asli ya? Saya beli kalau nggak salah harganya 80 juta. 80 juta? Iya. Bos saya paling berani 70 juta. Betul? 70 juta. Cepat, telepon. Telepon bos, bos. Cepat. Masih baik. Halo. Iya bos, saya. Oh, iya itu sekalian katanya sama lampu kristal. Mintanya 70 juta. Wah semuanya terbuat dari emas berlian. Wah pokoknya nggak bakalan rugi bos. Ambil aja 70 juta nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih bos. Iya saya angkut sekarang bos ya. Oke, terima kasih bos. Selamat. Ya, jadi. Ya. Biasa komisi dong. Komisi? Iya dong. Jangan khawatir. Komisi tetap di depan. Sekarang tidak 2 juta tapi 1 juta. 1 juta. Terima kasih, Bos. Bagi 2. Ada kan? Iya. Banyak rezeki. Bos, itu piano bagus juga, Bos ya? Oh, iya. Apa? Mau? Piano mau? Loh. Kenapa tidak? Mari saya ceritain sejarahnya piano ini. Ya. Saya kasih tahu. Ini piano bekas punya Elton John. Wah. Piano seorang. Bos kamu barangnya banyak ya? Oh iya. Ini jatuh dari truk nggak balas. Oh iya. Nah kan? Nah. Itu Mother You Have Me kok lagunya Elton John. Lalu siapa? John Lennon. Nah iya Elton John Lennon. Ini ya. Berapa harganya? Berapa harganya? Nah ini yang saya tahu ya. 40 juta. Berapa? 40 juta. Alah ini biar cepat aja lah. 35 juta. Kalau oke saya telepon sekarang. 35 juta? 35 juta. Telepon. Benar? Cepat. Telepon. Iya. Kelihatan nipunya. Ah, itu piano harga 50 juta jatuh jadi 35 juta. Loh, Pak Nadir kan belinya cuma 2 juta. Ini bukan masalah belinya. Kamu tuh tidak ahli dalam tipu-menipu. Main jual-jual. Dia minta 35 juta, Bos. Soalnya piano ini bekas punya Elton John. Tom. Iya. Oke, iya. Terima kasih. Wah, memang kalau lu telepon ke mana? Ah, udah mah aja. Kenapa telepon ke pabrik genteng? Salah. Jangan kucikut. Bagaimana? Selamat, Bos. Mau 35 juta, Bos. Oke, ya, Bos. Sofa itu saya beli dari Itali. Bagaimana, Bos? Mau dijual juga? Iya. Tenang, Bos. Pasti dibeli. Betul. Ampun, Bos. Saya menghemat waktu, Bos. Soalnya kan saya urusan sama bos saya. Kalau cepat-cepatnya lebih enakan, Bos. Catat aja. Yang perlu dijual, dicatat harganya. Langsung. Oke. Oke, Bos. Kalau gitu, kita inventarisir. Oke. Asik. Ah. Saya buat jual gua. Ini apa lagi? Berapa juta ini?
Loh, apalagi? Apalagi yang mau dibawa? Ini bekas jasnya John, ini Lennon, jadi John Lennon. Oh, ini jas John Lennon juga? Iya. Ini jam tangan? Iya. Bisa berapa? Hah? Ya. Wah. 10 juta deh. 10 juta? Iya. Gak usah takut, pokoknya tenang. Semua urusan lancar. Ya? Iya. Halo, bos. Wah, ini ada jas nih, bos. Jas sama jam tangan. Itu bekas John Lennon. Iya. Hah? Hah? Waduh. Aduh, kenapa? Saya belum buka harga. Bos saya berani 20 juta. 20 juta. Oke. Okay. Ini. Nah, jalan lewat juga. Oh, ini mau pasar rumput ini, Bang. Bohong saya. Ayo kan gua. Sabar, sabar, sabar. Ayo saya hormat. Kota. Ada apa kamu ketawa-ketawa ini? Jam tangan sama jas 20 juta. Baru 20 juta sombong. Saya 300 juta. Jual apa? Semua saya jual. Laris manis Tanjung Kimpun. Halo. Selamat sore, bos. Ini mengenai semua barang-barang itu. Iya, beliau minta 300 juta. Semua. Hah? Gak perlu ditawar. Ya, oke. Okay. Oh. Oh, iya. Ya, pasti. Bagaimana? Oke. Oke. Semua barang-barang sudah naik kereta, Pak. Ah, tinggal sudah berangkat. Ya udah. Oke, kita berangkat. Woi, korsi dari Prancis nih. Waduh. Terima kasih ya. Terima kasih. Aduh, bagus benar. Hah? Tahanan. Inilah cewek-cewek ngurusin tahanan. Aduh. Mas, kok tahanan lepas nggak? Katanya di sekitar sini dua orang. Tahanan. Mana kita tahu? Ye. Berangkat, Pak. Iya, berangkat. Kamu kalau laku tak jual sekali. Oh, hah? Enak aja. Aduh, Abah, ini rumah kok jadi kosong begini sih? Laris manis Tanjung Kimpun. Katanya cuma guci yang dijual. Jangan khawatir, besok saya berikan perabotan yang baru semua. Kalian rupanya dua narapidana yang kabur kemarin tuh. Dengar lupa. Enggak, Pak. Kami yang ditodong sama narapidana itu, Pak. Sampai baju kami ketukar. Ya. Kami sales, Pak. Coba, kemana sekarang narapidana? Halo? Oh, Pak Amir. Sudah sampai di rumah sampean. Lagi santai-santai nih, lagi isap-isap rokok. Terutuh apa nah ini? Ini begini, Pak Amir ya. Hari ini saya tidak bisa datang. Jadi besok saja saya rama-tama sekalian ngambil duitnya. Hasil saya itu. Soal uang, saya sudah siapkan, jangan takut. Sekalian duit cincin sama the jazz. Oh iya. Begini, Wan Kadir. Anak buah saya tidak dapat datang ini hari untuk ikut-ikut itu guci-guci yang ming-ming itu. Besok lah ya. Hah? Ya, asik. Cincin, jazz. Sebulan, aduh, laris manis Tanjung, ya. Laris manis Tanjung Kimpun. Eh, yang dua tadi siapa? Yang dua tadi siapa? Yang dua siapa? Aduh, bagaimana? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Berdasarkan informasi dari proses ini, dua narapidana ini masuk ke rumah ini, Pak. Duh, dah ada, Pak. Duh, ini kan yang ambil barang-barang kita. Aduh, cincin, Pak, jas. Aduh, ambles. Ditipu, Pak. Kena tipu, Pak. Oh, ditipu.